Halo guys, kembali lagi sama gua Setiadi dari PS Enterprise. Kali ini kita mau review dan unboxing dua aksesoris terbaru untuk Nintendo Switch nih. Salah satunya ada Switch Echo. Jadi ini sebagai bisa sebagai stand, power bank, dan bahkan ada speaker ya guys. Nah, dan juga ada ini kita lanjut apa aja nih kok begini. Nah guys, jadi yang pertama itu ada Switch Echo. Switch Echo ini jadi bentuknya itu seperti stand ya, stand Nintendo Switch. Tapi ini dilengkapi dengan power bank dan juga speaker. Power banknya itu 8000 mAh. Lumayan loh, 8000 mAh. Kita buka di sini. Nah ini, berat. Tidak ada apa-apa lagi, begini saja. Oke. Jadi dalamnya benar-benar cuman ini aja. Ya, jadi ini warnanya ngikutin switch-nya ya. Warna neon red dan neon blue. Bentuknya seperti ini. Tebal. Ini mungkin charger untuk ngecas power bank-nya ini. Bentuknya seperti ini, bisa dibuka. Oke, jadi ini stand-nya. Tinggal buka dari belakang sini. Lalu ini. Nah, di sini ada 3 tingkatan. Mau yang agak tegak atau agak tidur. Nah, seperti ini loh. Ada 3 tingkatannya. Nah, saat colok di sini, switch-nya itu tidak bisa memakai case apapun ya. Jadi harus dilepas dulu apabila kalian pakai case. Kita colok di sini. Nah. Dia langsung sini ada tulisannya juga. Udah langsung ngecas ya, dicolok. Untuk pakai speaker ya, itu di belakangnya ada colokan 3.5 jacknya dan dicolok di sini. Untuk menyalakan speaker ya, tombol yang ini dipencet agak lama. Oke, lampunya sudah nyala. Ini sebagai lampu indikator power banknya, juga sebagai lampu tanda kalau speakernya sedang on. Langsung coba saja. Wah, suaranya kenceng banget untuk ukuran mini begini, portable. Ini suaranya sih kenceng banget tuh. Kalau buat jalan, kamu jalan cukup bawa satu ini aja. Ini bisa sebagai speaker, power bank. Oh, bisa juga jadi power bank HP loh ini. Jadi ini bukan cuma power bank untuk switch saja, tapi bisa juga untuk HP. Ini suaranya bagus. Jadi kalau kalian ingin gathering gitu kan ya, ingin seru-seruan, pakai speaker, pakai speaker ini bisa deh. Kenceng banget suaranya. Jangan lupa, setelah udah pakai, kita mau matiin, jangan lupa dimatikan di sini ya. Ditekan lagi untuk sampai mati. Jadi jangan lupa, karena itu untuk mengaktifkan speakernya. Jadi ini seperti tombol on off lah. Seperti tombol on off. Jadi kalau kamu pakai power bank tanpa perlu pencet, itu udah aktif. Tapi kalau untuk speaker, harus tekan di sini. Nah, yang kedua adalah ini nih guys. Jadi yang bagi kalian yang docknya seperti ini, itu akan jadi keren seperti ini guys. Nah, ini kamu dapat dua gambar, Pikachu atau Pokeball. Ini biru-biru begini, bukan berarti ini perangkatnya warnanya biru ya. Tapi ini ada protektif film ya, yang nanti kamu harus kupas dulu sebelum pakai. Nah, selain ini, kamu dapat ininya. Ini, itu adalah lampunya dan untuk stand dock-nya. USB-nya ini, kamu colokkan di bagian belakang dari base-nya dan dicolok ke USB dari dock. Cuma karena saat ini dock ini tidak terpasang ke listrik, jadi kita menggunakan power bank. Lalu di sini ada 3 tombol, tombol power, tombol mode, dan tombol untuk merubah lampunya. Ini tinggal dipasang begini aja. Nah. Keren! Ini untuk merubah-rubah lampunya. Gua tuh sebenernya tuh dari tadi tuh gua nyari warna kuning. Tuh, ini kuning. Cuman karena ininya biru, jadi kelihatannya kayak hijau. Aduh, sayang banget. Gua mau buka, tetap sayang.
ini bagus banget sih guys. Ya modelnya di sini ada 7 ya, 1 2 3 4 5 6. Oh, ada 6 mode. 6 mode 7 warna. Oh iya. Mantap ini. 6 mode 7 warna. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Nah. Ini jadi ini kan untuk kamu. Jadi keren kan? Wah, 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 wah. Wah. Mantap. Keren sekali. Nah, ini selain yang Pikachu, kamu juga ada yang nah, seperti ini. Yo, gila. Jadi untuk matiin tinggal di sini ada tombol power ya, tinggal matiin aja. Bagus ya. Oke guys, jadi itu adalah produk baru aksesoris untuk Nintendo Switch yang pasti bikin Nintendo Switch kalian makin kece banget ya. See you next video. Bye.